Katanya ayat ni serupa dengan orang Sin Wang. Macam mana kita duk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berada di dalam ayat 53 sampai 55 surah Az-Zumar. Ayat 53 ni ada sebab nuzul, sebab boleh turun ayat ni. Di dalam asbabun nuzul bagi Imam Al-Wahidi, dia katanya, saya terjemah lalu dah. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ni turun kepada ahli Makkah. Orang-orang Mekah zaman musyrikin ataupun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dibakit menjadi rasul, puak-puak dia pakat kecek. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwa orang yang sembah berhala, orang yang bunuh orang yang Allah Taala haram tu memang sama sekali Allah Taala tidak akan ampun dosa. Bagaimanakah kami nak hijrah dan kami nak memeluk Islam, sedangkan kita semua ni orang Mekah kecek. Sedangkan kita semua ni duk sembah bersama-sama dengan Allah Tuhan yang lain. Maka Allah Taala pun waktu turunlah ayat ni. Nah, gambar jadi kemah katanya. Ayat ni serupa dengan orang Sin Wang. Macam mana kita duk biasa duk buat dosa-dosa besar, Allah Ta'ala nak ampun dosa kita. Begitu juga berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia katanya ayat ni turun pada seorang yang bernama Iyash bin Abi Rabi'ah dan Al-Walid bin Al-Walid dan beberapa orang kalangan orang-orang Islam yang mana mereka itu sudah pun memeluk Islam. Selepas daripada itu mereka mengerjakan dosa-dosa besar dan buat angkara ataupun perkara-perkara yang menjadi dosa besar. Sedangkan orang-orang Arab pada zaman itu, dia katanya Allah Ta'ala tidak akan terima sama sekali taubat ataupun mana-mana keinsafan. Kalau sekiranya orang dah biasa buat kejahatan di dalam hidup dia, biasa bunuh orang, biasa berzina, biasa buat tu buat ni, bagaimana Allah Ta'ala nak ampun dosa? Maka ayat ni pun turunlah. Untuk yinjan ataupun jamin bahawa orang walaupun dia buat dosa besar setara mana sekalipun, tapi kalau sekiranya dia kembali kepada Allah, nescaya Allah akan ampun dosa-dosa mereka. Ni asbabun nuzul bagi Imam Al-Wahidi, duduk dalam kitab saya ni muka 311. Lepas tu cuba kita tengok maksud ayat sekali lagi yang saya baca dah kemarin. Allah firmannya, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hamba aku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Kerana
sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang amat pengampun lagi amat mengasihani. Ayat 54. Dan balik, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat, serta berserah bulat-bulat kepadanya sebelum kamu didatangi azab. Kerana sesudah itu, kamu tidak akan diberi pertolongan. Ayat 55. Dan turutlah Al-Quran sebaik-baik panduan hidup yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu sebelum didatangi azab secara mengejut, sedang kamu tidak menyedarinya. Ni ayat yang sudah pun kita baca kemarin. Tengok dalam tafsir Ibn Kathir yang Allah Ta'ala firman ataupun panggil hamba-hambanya, terutama sekali orang-orang yang berdosa di kalangan orang-orang kafir yang sedar patut masuk Islam, dan umumnya iaitu Allah Ta'ala panggil supaya bertaubat dan kembali kepada jalan yang sebenar. Ada hadis di dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu ada sekumpulan ahli syirik, iaitunya orang yang bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala masa zaman dia memeluk duduk di dalam agama dia asal. Dia biasa bunuh orang. Lepas tu banyaknya bunuh. Dia berzina yang begitu banyak. Ni bukan seorang dak ni, ramai-ramai puak-puak dia. Lalu itulah dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu kata kan, innal ladzi taqul wa tad'u ilaihi la hasanun law tukhbiruna an lam lima amilna kafarah فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ونزل يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Puak-puak dia mari jumpa dengan Nabi, dia royak katanya, sesungguhnya hok munduk kecek, munduk seru hai Muhammad memang menjadi perkara baik. Ada kedak boleh mengroyak kepada puak-puak kami ni satu perkara, bila kami beramal maka ia akan menjadi kafarah, maknanya gugur dosa semua gapo yang kami buat hal palpah mari dah. Alhamdulillah, maka Allah Ta'ala waktu turun ayat di dalam suratul Furqan dan surah Az-Zumar, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, iaitunya orang-orang yang tidak menyeru ataupun tidak berdoa ataupun tidak beribadat dengan Tuhan lain bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan orang yang tidak bunuh manusia dengan secara bebas ataupun mengikut hawa nafsu kecuali bunuh untuk menjalankan hukum. Ini tak apalah. Wala yaznun, dan orang yang tidak berzina. Dan turun juga ayat ni, iaitunya ayat yang ke-53 suratu Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah. Bermaknanya kalau kita klik kembali ayat ni kepada diri kita sendiri pada zaman-zaman sekarang ni, serupa juga dengan zaman-zaman dulu. Yang manusia ni bezanya beza tepat, beza masa, tapi perangai manusia lebih kurang atas muka dunia. Orang zaman dulu walaupun tidak maju dengan teknologi, tak maju serupa dengan sekarang ni, tapi maksiat orang zaman dulu serupa juga dengan orang zaman-zaman lah ni. Nah, ya nafsu manusia ni hak tolong lah. Tuk yuk tuk samai, tuk ti tuk wela. Lepas tu, bila manusia buat kejahatan, rusak, buat maksiat, dosa besar, gotu gani, gotu gani, Allah Ta'ala dia buka peluang semua kepada setiap orang. Supaya apa? Supaya bertaubat dan kembali semula, serta jangan duk gi huan klub. Jangan klik semula kepada wong condem.
Orang yang bertaubat benar-benar sesar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan diterima taubatnya. Dan Allah Ta'ala buka semua peluang kepada setiap orang apabila bersalah dan menyesal, menyedari. Dan ini juga dah jawab mari ayat-ayat Quran banyak hubungi dengan ayat-ayat ni. Dengan ayat ni dah semua tu menunjuk katanya, hadis-hadis ni semua menunjuk katanya Allah Ta'ala akan ampun semua dosa serta dengan orang bertaubat. Dan setiap orang jangan dia berputus asa daripada rahmat Allah walaupun dosanya yang sangat besar dan begitu banyak. Sesungguhnya pintu rahmat dan pintu taubat adalah sangat-sangat luas. Ibnu Kathir buat mari satu cerita di dalam ni, yang cerita yang masyhur, iaitunya berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatullahi alaih, dia rakyat katanya ni, dia tafsir ayat ni, dia katanya kamu tengoklah kemuliaan dan luahnya Allah Subhanahu Wa Taala di segi ampun dan terima dosa. Orang yang biasa bunuh orang pada zaman dulu 99 orang. Bos-bos 99 orang kita gamah lalu dah. Cerita orang yang zaman-zaman Israel zaman dulu. Zaman Bani Israel. Dia biasa bunuh orang siapakah 99 orang mari sedar nak bertaubat dan nak minta ampun. Maka cerita ni ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih al-Bukhari dan Muslim daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia katanya orang hok bunuh orang 99 orang, lepas pada tu dia sesah. Lepas tu dia gi tanya seorang yang sedang beribadat. Gi tanya, "Ado dak dia ni berpeluang boleh bertaubat?" Maka orang tu jawab katanya, "Oh, tak leh dah, mong 99 orang hok membunuh ni neraka among. Wak kena nak marah. Dengar lagu tu wak jadi naik perasaan nafsu bunuh orang hok kecek lagu tu dengan dia. Cukup 100. Ha tu. Bila cukup 100, dia berasa katanya, "Oh, banyak dah orang hok dia bunuh ni." Cerita ni dengan cara reka. Orang ni dia pergi mati di tengah-tengah jalan. Dengan niatnya nak bertaubat dan taksir dah perbuatan hak dulu-dulu dia biasa duk buat. Maka malaikat mari duduk gapo? Duduk berebuk di dia ni. Katanya dia ni nak wi masuk syurga ke, kau nak wi masuk neraka? Tengok kepada zahirnya 100 orang dah bunuh. Dia biasa bunuh orang 100 orang dah. Kena neraka cirak-cirak. Tapi malaikat rahmat mari royak katanya, "Dak, orang ni aku nak. Nak ui dia masuk syurga." Sebab apa? Sebab dia neng-neng dah. Dia niat nak bertaubat walaupun masa tu dia tak ada ibadat lagi. Tapi negeri tempat dia nak pergi tu adalah lebih dekat daripada negeri hak dia duk buat karut ataupun buat kejahatan. Negeri tu, negeri hak depan tu adalah negeri baik, orang-orang yang jujur, orang-orang baik. Ha gitulah. Cerita ni saya tak panjang sangat dah sebab kita sudah pun mengetahui. Dalam tafsir ni juga royak katanya hubungi dengan ayat yang Allah Taala seru manusia supaya bertaubat ni. Siapakah orang walaupun dia biasa bersyirik dengan Allah. Dulu tekah dia tak ngaji. Ha ni saya tambah ni dah. Dulu setengah-setengah orang dia tak ngaji, dia tak reti. Dia pergi buat syirik ke tu, syirik ke ni. Dalam tafsir ayat katanya, "Qadda Allah Ta'ala ila maghfiratihi man za'ama anna al-masiha huwa Allah."
Siapa kau? Orang hok berdoa minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Dulu sebelum badan ni dia ada dakwa katanya Nabi Isa adalah Allah. Orang yang mendakwa katanya Nabi Isa adalah anak Allah. Orang yang mendakwa katanya Uzair anak Allah. Orang yang mendakwa katanya Allah faqih. Ni orang-orang Yahudi belakang ni, tabi'ah ni. Orang yang mendakwa bahawa tangi Allah itu terbelenggu. Orang yang mendakwa bahawa Allah adalah satu daripada tiga. Nah, sam check tu. Semua tu adalah perangai ataupun pegangi akidah ataupun benda-benda yang orang-orang kafir duk jitman. Allah Ta'ala royak di dalam Al-Quran, afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Kenapa kau mereka itu? Mereka itu di sini iaitu orang Kristian, orang Yahudi. Tuhan panggil lagi orang Yahudi yang agamanya pegangi mereka yang tak betul. Kenapa kau mereka tidak bertaubat kembali kepada Allah dan minta ampun? Kerana sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ha, ini nak ayat katanya. Orang kafir lagi Allah Ta'ala wi ampun kepada mereka. Walaupun akidah dan pegangan mereka salah. Lepas tu, kita orang Islam yang menjadi hamba Allah, yang menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tersebut di dalam beberapa hadis. Ayat katanya, orang yang mengucap dua kalimah syahadah adalah kekasih Allah. Ha, tu. Ada di dalam hadis yang sudah pun kita belajar di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Nabi ayat katanya, bagaimana kau Allah Ta'ala nak azab hambanya, kekasihnya? Masya Allah. Ni, nak. Rahmat Allah Ta'ala sangat besar kepada kita. Akhir, nak. Ada sikit lagi saya baca kepada kita dah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, saya terjemuh belaka dah, tak ada masa. Sesungguhnya ayat yang teragung sekali di dalam Al-Quran iaitunya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan ayat yang hipung segala kebaikan dan kejahatan yang ada di dalam Al-Quran, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ni duduk dalam surah An-Nahl. Dan apa? Ayat yang menghipung semua tang oh kesenengi, kelapengi dalam hidup manusia ni, iaitunya ayat di dalam surah Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ni ayat ni dah ni. Ayat sedang-sedang kita dok baca, iaitunya ayat 53 surah Az-Zumar. Dan ayat yang paling menjadi harapan bagi setiap orang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitunya ayat di dalam surah At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Ayat 2 dan ayat 3 surah At-Talaq. Bila dengar ayat ni, dengar kata-kata ni, Abdullah bin Mas'ud, dia royak, maka seorang anak murid dia nama Masruq, dia kata gana, sadaqta, betul lah mung hok munduk royak ni. Masya Allah. Sebab tu kita pun nak ambil daripada ayat ni, kita jangan putus asa. Jangan sinwang sama sekali dalam hidup kita terhadap keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita, iaitunya nanti kena mitok.
kena bertaubat kepada, kembali kepada Allah. Ha, tu. Kita mengaku katanya kita ada dosa. Bila kita mengaku kata adanya kesalahan, kesilapan kita dengan Allah lah, maka kita kena bertaubat semua. Kembali semua kepada Allah. Lepas tu jangan duk pergi buat semula. Terutamanya dosa-dosa besar yang kita biasa buat lepas-lepas mari dah. Saya misal dah. Orang yang biasa minum arak. Biasa tinggal semaya. Biasa berzina. Biasa ikutlah. Nak kata apa. Yang biasa dosa-dosa besar tu lah. Tapi learning kita ngaji, kita reti, kita pahal, kita semaya roh ni dulu, tak semaya mana. Nak? Kau rajin semaya tu, kau malah tak. Ha tu. Lepas learning, benda-benda pasal itu, masih lagi orang duk buat. Dia bukan katanya, yuk welaneng. Cuang welaneng, bukan. Benda ni duk berlaku semua ke atas mana-mana orang. Orang duk minum arak, duk judi, duk zina, duk mabuk, duk bunuh, duk gapo, ada semua ke ketentuan. Tapi Allah Taala bila dia kehendak molek, maka dia beri peluang kepada orang itu sendiri. Dia buka pintu hati. Aku beri peluang kepadamu bertaubat. Cek katanya orang apabila hati dia dia berasa long ataupun berasa lawah. Bukan luas dak, lawas. Nak. Dia berasa katanya Allah Ta'ala buka pintu hati dia. Masa nak ngaji dah weh. Masa nak kenal dah Islam, nak kenal agama. Alhamdulillah. Tanda katanya Allah kehendak molek dah tu. Lepas tu orang tu dia kena baik sendiri tu. Dia kena berjuruh sendiri. Jangan siapa ke tuwer nampak kembali taubat dah. Tapi amalan hak lepas-lepas mari dah masih lagi dia ada amal. Hak ni tak kena. Nah, terutamanya orang-orang yang umur 40 naik ke atas. Hak ni ada setengah-setengah hadis. Nabi ayat katanya, Allah Ta'ala beri peluang kepada orang ni. Bila dia umur 40, tanda katanya dia glosor turun dah. Banding katanya super dengan budak-budak naik glosor tu lah. Dia naik. Dia duduk pocok. Ha, pocok tu umur 40 tu. Bukan 60, 70 dah. 40. Turun ha tu. Lepas tu apatah lagi orang yang 50, 60, 70, 80. Oh glosor nak sampai tanah dah. Habis dah peluang. Apatah lagi kalau sekiranya orang yang umur banyak dah. Tapi masih lagi duk buat dosa. Dengan Allah Ta'ala pun dia berdosa. Lepas tu sama-sama manusia pun dia duk buat dosa lagi. Tua umur tua dah. Umur banyak dah. Duk mengopak, duk kata, duk maki kok orang, duk makan benda haram, duk kiokong puapan dengan benda-benda yang tak juruh, tak molek. Tua hebat nak mati. Kalau dia orang tua, dia katanya, esok kari dah nak mati. Nak masuk kubur dah. Tapi tak sedar lagi. Ha ni, nak, kita ambil daripada ayat 53, 54, 55, lepas tu panjang lagi ayat ni. Yang Allah Ta'ala cerita hubungi dengan penyesalan dan sesanya orang apabila dia mati dah dia nak kelik semula. Sebab tu ayat yang lepas pada ni so 2 3 3 ayat turut-turut 50 ni sampai 58 antaqul iaitu nya seorang nafsu ataupun jiwa dia akan kecik, akan royak. Ni lepas pada mati belaka ni. Apatah lagi siapa di akhirat. Oh Allah, sesanya aku. Aku hidup atas muka dunia, aku duk buat karuk, duk buat jahat. Oh Allah, kalau boleh kembali semula aku nak jadi orang-orang soleh. Oh Allah, kalau sekiranya mung kembali, mung jadi aku boleh huan kelab semula di atas muka dunia rem ton mai. Bukan nafsib tak, tapi nafsu, naf neng, naf song. Semula nak jadi duduk di dalam golongan orang-orang soleh, orang-orang berjuruh, orang-orang apa. Tapi Allah Ta'ala rakyat ni, benda saya tak nak baca lagi dah. InsyaAllah akan baca kepada kita. Ayat 59 sebagai khamtab. Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Ini jawab apa yang ada di dalam
ayat-ayat ni. Iaitunya terutamanya orang-orang kafir, orang munafik, orang yang banyak dosa-dosa yang dia buat di atas muka dunia, maka Allah Ta'ala jawab, katanya, kalau kecek bahasa kapal mudah-mudah, padai mukamu. Aku berpeluar kepada mu atas dunia, tapi mu tak ada nampak nak jadi orang berjuruh walaupun sikit. Ini, nah kita kena klik sedar kepada diri kita sendiri walaupun nampak ayat totok kepada orang kafir, totok kepada orang-orang yang banyak duk buat kejahatan di atas muka dunia. Tapi kita kena sedar bahawa semua ayat, walaupun ayat tu royak kepada orang kafir sekalipun, tapi kita kena bayar di dalam hidup kita. Kalau sekiranya kita jadi macam tu, bagaimanakah Allah Ta'ala nak letak tempat kita dan nasib kita? Wallahu a'lam. Panjang sikit dah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.